Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya mau ajak para pemirsa untuk moto vlogging di Pantura, tepatnya di Jalan Raya Sragen Solo Ngawi. Saya mau ke Grompol. Waduh. Saya mau ke Grompol ini teman-teman. Dari Sragen lewat ring road, dan ternyata ring roadnya itu ditutup, diperbaiki. Terpaksa saya lewat kampung-kampung ini teman-teman. Saya sendiri juga belum pernah lewat sini. Mudah-mudahan aja nggak nyasar ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kanan apa kiri ya? Nah, itu dia teman-teman, ring roadnya itu. Tapi karena diperbaiki, terpaksa kita lewat tengah kampung ini. Itu dari Sragen lewat ring road utara, nanti tembusnya itu di Bangjo Pungkruk. Kisah raya. Lewat kene weh. Nah, ini dia teman-teman. Udah. Oh, ini tembusnya di sebelum Pungkruk iki, batas kota iki, teman-teman. Oh iya. Ini Bangjo Pungkruk ini teman-teman. Tadi kalau kita lewat ring road itu tembusnya sini, karena tadi nerabas-nerabas tengah desa. Ini jalur utama ini teman-teman. Kalau sampean mau ke Surabaya dari Solo lewat jalan arteri, masih bukan jalan tol, pasti lewat sini. Ini juga jalur tengkorak ini teman-teman. Karena apa? Karena cuma ada dua jalur. Jadi kalau kalian mau lewat sini, mau salip menyalip, itu sangat-sangat berbahaya dan harus ekstra waspada. Apalagi kalau tengah malam itu bus-bus Surabayanan Sumber Kencono, Eka, Mira itu wis gila-gilaan pokoknya nyopir raja jalanan. Jalannya lurus dan sedikit bergelombang. Jadi
kadang juga gatel ini teman-teman, mau pengennya kalau lewat sini pengennya bentot gas terus, tapi kita harus tetap waspada, jangan terburu nafsu. Banyak truk-truk besar yang lewat di jalan ini. Tak overtaking lewat kiri. Ya teman-teman, ini udah lepas dari Masaran. Kita menuju ke Grompol, terus belok kiri arah Jabangan dan sampai rumah. Speeding dulu teman-teman biar gak ngantuk. Gak berani kenceng-kenceng teman-teman. Mak teratap. Maklum wis rogo tuwa tadi ini nang ati mak deg-deg sir. Kita ambil kiri. Ini namanya pertigaan Grompol. Waduh, bleduke, masya Allah. Ini bukan kabut ya teman-teman, tapi ini debu. Waduh. Pelan-pelan teman-teman, ini sirtu us media uruk ini teman-teman, karena jalan di sini itu apa ya, kalau di aspal rusak karena jalan itu lebih rendah daripada saluran air, jadi jalannya ini ditinggikan biar airnya itu bisa masuk ke got-got yang ada di pinggir-pinggirnya. Tergelincir gitu. Ini baru diberlakukan satu jalur ini. Oh, karena dicor, jadi jalannya ditinggikan habis itu dicor. Oke teman-teman,
thanks for watching. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Tombol subscribe yang ada di bawah ini, teman-teman, karena subscribe itu gratis dan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video lainnya. Dan klik juga tombol like, tombol share. Silahkan bagikan video saya ini ke teman-teman kalian dan jejaring sosial kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar bawah, teman-teman. Oke, komentar, kritik, saran kalian sangat-sangat saya tunggu. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Masih bersama saya di channel Bank Adventure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.